Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon anak-anakku yang ada di Kampung Laos, di Jambu-Jambu. Sebuah video memperlihatkan kelas di Sekolah Dasar Negeri SDN 131 Kampung Alau, Kecamatan Woto, Kabupaten Luwu Timur, dirusak UTK. Dalam video tersebut, terlihat kondisi kelas yang sangat berantakan, bahkan papan tulis pun digambar dengan hal-hal tak senonoh. Saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku penusakan kelas di SD tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon anak-anakku yang ada di Kampung Laos, di Jambu-Jambu, perbuatan kalian ini tidak terpuji, tidak baik. Ini sekolah milik kita semua, ya. Jadi saya harap kita jaga ini sekolah kita. Sekolah kita ini termasuk sekolah adiwiata, termasuk sekolah yang lulus adiwiata di Kecamatan Woto. Tapi ada sekelompok manusia atau anak-anak atau orang dewasa ini yang datang merusak di sekolah kami ini, SD 131 Kampung Alau. Jadi saya berharap kepada orang tua bisa mengontrol anaknya, agar kiranya sekolah kita SD Kampung Alau ini bisa dijaga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.